Harudin memang lahir dekat Terengganu kan. Jadi datang daripada berapa adik-beradik? Cerita sikit zaman kanak-kanak. Saya memang orang Terengganu, asal pun orang Terengganu. Di Setiu. Jauh juga dari sini. Dalam satu jam. Tapi Setiu cantik kan? Memang cantik. Kali ini kena pergi. Ada pernah pergi dah? Adik-beradik saya 7 orang. Saya anak yang pertama. Anak sulung lah. Anak sulung. Mak ayah saya alhamdulillah masih sihat. Itulah semua kat Setiu? Mak ayah masih kat Setiu. Adik-adik yang dah kahwin semua ikut adik yang duduk dekat KL, adik yang duduk dekat luar lah. Macam mana Haiwa macam sampai ke national team semua? Saya bermula ketika sekolah rendah di Setiu lah. Lepas tu saya berterusan sampai ke bermain peringkat umur bawah 14 tahun Negeri Terengganu, bawah 16 tahun, 18 tahun sehingga saya main pasukan pelapis Negeri Terengganu. Daripada sekolah lagi, saya mengenali dia dan sampai sekarang lah saya bermain bola lagi. Selepas tu bermulanya saya serius lah bermain bola bila saya terpilih dalam pasukan bawah 19 tahun peringkat kebangsaan lah. Masa tu jurulatih Hatim Sosi dengan Satya Nadan. Pada tahun 1998 semasa Hatim Sosi, saya asisten coach pada Hatim Sosi. Kita telah pergi ke Johor Bahru untuk menyaksikan MSSM. Di sanalah kita nampak Hairuddin Omar yang lebih dikenali oleh Aiho pada pertama kalinya. Okey, Aiho. Mana dapat nama Haio? Yalah, sebab senang kan? Tak tahulah. Siapa yang bagi nama Haio pun saya tak tahu. Saya ingat masa tu masa bermain dengan Negeri Sembilan tu. Masa 2009, Negeri Sembilan loan saya. Dari situlah penyokong-penyokong Negeri Sembilan bagi nama Haio. Sampai ke sekarang ni, dia orang panggil Haio. Dalam 13 tahun lah, you beraksi secara profesional dalam bola sepak ni. Yeah. Apa pengalaman paling manis tu? Antara yang paling manis tu, 2001 lah, tahun 2001 ketika Malaysia bertemu Chelsea. Masa tu saya menjadikan gol. Malaysia kalah 4-1 tapi yang satu tu saya menjadikan gol lah. Itu antara yang manis lah. Dan satu lagi saya ingat antara yang manis ketika tahun 2011 pada Malaysia Cup Final dengan bertemu Negeri Sembilan. Saya bermain Negeri Sembilan. Menjadikan gol yang di minit-minit akhir, gol yang orang cakap, gol yang sepakan voli, yang gol yang cantik memang untuk saya. Memang drama sangat match tu kan? Itulah saat-saat akhir kan. Ketika tu kami beraksi bersama kan, kita loan dia daripada T-Team pada tahun 2009. Dan itulah pengalaman yang terbaik yang saya pernah alami dengan Haiul lah, kalau dari segi karier lah. Walaupun saya sokong Terengganu, tapi gol dia yang menyebabkan Terengganu tewas pada malam tu. Yang tu memang saya ingatlah.